kita nggak usah berharap banyak. Udah Matt Barber tumben baik sama gue ya, biasa suka nyiksa gue. Mata kuning, itunya kuning lagi cuy. Apaan ini? Sini cahayanya kuning lagi nggak? Kuning emang. Oke, jumpa lagi dengan Dua Danas ya. Di video kali ini masih game Tower of God New World ya. Gue cerita sedikit ya, kemarin gue pas live gitu ya, mungkin ada yang nggak nonton gitu ya, jadi gue ceritain. Pas live itu gue reroll dan gue dapet dua akun yang lumayan gitu, yang punya SSR Plus. Yang pertama yaitu akun ini yang punya Karaka ya, dan yang kedua yang punya Evankil ya. Yang gue mainin sih sebenarnya akun ini ya, yang gue lebih mainin ya, karena ini udah lebih advance gitu secara story, udah chapter 4 gitu walaupun belum kelar. Nah, kalau akun satunya itu masih di chapter 3 gitu. Nah, gue mau milih gitu ya, ke ID mana yang akan gue mainin gitu. Dan gue nggak mungkin mainin dua ID mungkin ya, jadi gue akan fokus ke satu ID aja. Dan gue akan pilih gitu. Nah, tentunya pilihan gue akan jatuh pada tim yang timnya yang paling oke gitu ya, yang paling oke. Yang ya, untuk menentukan tim yang paling oke caranya gimana ya, gue harus gacha gitu. Jadi intinya konten ini gue mau ngegacha. Nanti kalau keburu ya gue jadiin satu part. Kalau nggak keburu ya jadi dua part gitu ya. Ya udah, intinya gue mau gacha. Dan ini seperti kalian lihat ya, gue udah punya Karaka di sini. Dan ya ada ini bagus juga buat tim dark ya. Ini tim dark si siapa, Endorsi sama si Kun Aguero ya. Maupun Aguero ini dark juga ya. Jadi tim dark gue udah ada 3 sebenarnya, udah ada 3 ya. Kurang, kalau mau full dark kurang 2 gitu. Tapi kemungkinan sih gue butuh healer, karena di tim dark itu tidak ada healer ya. Kita langsung lihat ke halaman summon aja ya. Langsung lihat ke halaman summon. Nah, di sini tim dark itu bentar gue change aja ya. Ini pilihan itu gue ya, yang gue rate up ya. Nah, karena tim gua butuh healer gitu ya, jadi gua milih si ini, si Locial ini ya. Locial ini healer dia ya, healer yang bagus setelah Evan ya. Memang paling bagus tetap Evan ya. Jadi kalau sebenarnya kalau gua bisa dapat Evan gitu ya, jadi gua bisa full itu, nggak full sih, jadi 3 dark 2 light gitu ya, pengennya sih begitu. Tapi kalau pengen bisa full dark sih lebih enak juga ya. Full dark nih sebenarnya bisa sih, tinggal kan cari si ini nih, si Rachel ya, cari si Rachel. Cuman ya nggak tahu lah, nanti kita lihat lah. Tapi tiap kondisi pasti beda-beda ya. Cuman kalau gua rasa dark sama light itu yang segala medan lah gitu. Jadi dia kan nggak terbebani sama elemen hijau, biru, merah ya. Kalian tahu yang gua maksud ya. Jadi dia netral kan ketiga elemen itu gitu ya. Terus ke musuhnya elemen dark gitu, saling menguatkan dan saling melemahkan lah. Dua elemen itu ya. Ya, jadi karena gue memang butuhnya healer ya, terpaksa gue gacha Locial sih. Kecuali gue dapet Evan gitu, tapi ya susah banget di sini SSR plusnya ya, 0,03 ya kalau nggak salah ya. Coba gue lihat rate upnya di sini, 0,03 tuh, susah banget, pasti susah banget ya. Jadi ya tapi kalau hoki tidak ada yang mustahil ya. Ya udah, intinya gitu ya, intinya gue akan gacha di akun ini ya. Tapi sebelumnya ini ada hadiah hari kedua, lumayan ada 3 tiket ya buat kita pakai. Gue nggak tahu tiket gue ada berapa tadi ya, belum lihat. Terus dikasih ini juga ya, ini tank juga ya. Kenapa dikasih tank juga ya, nggak niat memang Net Marvel. Gue nggak tahu nih, ini tanknya apakah lebih bagus dari si Yuri ya, tank Gretongan gitu, atau ya gue nggak tahu, atau mau bikin nanti mono water pakai 2 tank mungkin ya. Mungkin ya udah, kita terima aja lah, namanya juga Gretongan ya, lumayan nambah-nambah kodek kan, nambah-nambah kodek juga. Let's go, kita skip ya. Tuh dapat, terus dapat tiket juga 3 ya. Gua kemungkinan gacha sih di akun ini, gua kayaknya cuman pakai tiket ya, ada 4 kali multi nih, jadi gua cuman gacha pakai tiket aja gitu. Ya udah, let's go, kita mulai ya, semoga dapat SSR plus lagi. Kalau SSR plus yang dark tuh ada si itu, si siapa si ini ya, si ini juga dark nih, si Kun Mas Cheney ya, Kun Mas Cheney yang mana, Kun Mas Cheney yang dark, yang ini nih, Lightning Spear, ini juga dark ya. Ya nggak nolak sih ya, apapun SSR plus mah nggak ada yang nolak lah gue lah ya. Ya udah, yuk tanpa berlama-lama yuk kita gacha 4 kali multi ya, let's go. Ya matanya biru ya, udah kurang ya pasti ya. Adakah yang kuning?
Nggak ada, suram ya. Suram berarti ini. Oke. Tidak ada. Nah, kita juga perlu ini ya, soul crystal ini ya. Makanya kita tuh di game ini tuh harus gacha sih. Nanti soul crystal ini dipakai buat nge-limit break ya namanya atau apa gitu ya. Nanti di suling itu ya. Suling lagi. Ini lah, daripada gua salah ngomong. Ini di sini ya. Di growth, di nah, di sisuling. Sinsuling ya. Nah, di sini nih. Nah, ini nih buat limit break ya. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa limit break nih. Jadi ntar kalau limit break lumayan soalnya ya, statnya nambah berapa persen tuh? HP nambah 7% ya. Mungkin makin gede kali persentasenya ya. 7% attack, defense sama HP ya, lumayan sih. Ya, jadi kita tetap memang harus perlu gacha sih. Dan untungnya di sini ada friendship gacha juga ya, pakai poin ini, pakai poin friendship ya. Summon ini, summon friendship, cuman rate-nya ya jangan diharap ya. Jangan diharap tidak ada SSR plus di sini ya. Ya wajar lah, namanya ini kan juga gacha geretongan ya. SSR teammates tuh cuman 1% SSR aja teammates ya, jangan diharap lah itu mah ya. Oke, let's go. Langsung kita mulai lagi ya. Pool kedua ini. Let's go. Mata kuning. Aduh. Jelek banget ini mah. Enggak ada SSR sama sekali. Ya ada tuh SSR ya. Tapi SSR biasa ya. Kalau SSR plus mata kuning, tongkatnya kuning, cahayanya nih kuning, terus ngebuka gerbang gitu ya. Better Shinsu. Nah, ini yang gua healer itu ya, healer ijo kayaknya sih. Siapa? Lozel ya. Ya gua dapat healer ijo sih seenggaknya ya. Kekurangan healer gua di sini ya. Ya lumayan lah, walaupun elemennya ijo sih sayangnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau dapat SSR kita dapat berapa? 50 ya. Kalau ini cuma satu ya. SR R nih satu ya, SR 10, kalau SSR 50. SSR plus gue lupa deh dapatnya berapa ya, jarang soalnya dapat. Ya lah, let's go, dua kali lagi, come on. Nggak apa-apa, wishlist gue belum rubah dulu, biarin. Dapat dupe juga nggak apa-apa lah, itu perlu. Wah, ini kuning, tongkat kuning. Mantap ini. Ayo guys, sinar kuning yuk. Let's go, sinar kuning. Sinar kuning, ini dia. Ada gerbang. Tinggal satu tanda lagi. Gerbang, nice, ini dia. Ada bola, nah ini kan masuk tuh. Ceret sama, nah ini SSR plus guys. Please, nah ini gerbang. Evan, Evan, please. Evan, let's go. Evan, cowok. Cowok, kuning warnanya cuy. Kuning warnanya. Uh, 200. Kalau SSR plus 200. Yes. Mantap. Gila. Gila ini akun udah paling hoki. Udah akun terhoki sepanjang masa lah ini anjir. Evan activate. Ini tuh dia bisa bikin temennya immortal ya. Gua enggak tahu skill yang mana ya. Tuh, yang ini. Special move tuh. Less immortal 6 second loh. Immortal allies HP cannot drop below 10%. Once immortality remove, HP restore 50% of damage taken. Well it was active plus 100% Evan attack. Oh, jadi pada saat dia immortal, kan dia digebukin tuh sama musuh. Nah, misalkan digebukin berapa damage-nya? 20.000 gitu ya. Nah, 20.000-nya itu nanti di restore jadi 10.000 ke HP gitu ya. Terus ditambahin sama 100% attack-nya si Evan. Wah, mantap ini, gila. Udah punya tanker satu, tanker GG. Itu si Karaka itu jangan salah ya, tanker tapi damage-nya lumayan sakit ya. Damage-nya lumayan sakit dan dia enaknya di stage apapun ya, nggak kena damage tambahan, nggak kena damage penalti gitu, enaknya dia gitu ya. Ini recover 100 energy dan menghasilkan 100% attack-nya sebagai damage ke enemy di elemen yang lurus ya, knocking them back. Oke. Evan recover 100 energy, remove debuff from allies 25. Ini remove debuff loh, dia bisa remove debuff ya. Remove debuff mantep juga. Terus ini apa nih? Conceal the ally with the highest attack the start of the battle selama 2 second restore 100 energy they are refilled. In addition, Evan conceal himself 2 detik jika HP-nya drop di bawah 30%, ini pasif ya. Dia recover 100 energi dan HP. Nah, equal to 300. Wah, anjir ini sih. Ini cuma bisa sekali tapi ya. Limit once ya. Waduh, keren sih.
Keren ini ya. Ini mantap nih, jadi memang wajar jadi tier atas ya. Udah selesai lah. Ini sih udah no debat sih. Yang Evan kill nanti mungkin gua giveaway aja ya. Nanti gua bikin konten ini aja ya. Lanjutan aja ya, videonya udah lumayan kepanjangan nih, gila. Gara-gara terpesona. Ada 10 tiket lagi, guys. Ada satu multi lagi. Cuman ini kita tidak bisa berharap hoki ya. Kita udah hoki banget sih. Udah gua enggak berharap apa sih. Nah, ini gua salah berarti ini. Ini berarti gua harus ganti ya. Gua udah enggak perlu healer. Gua sekarang perlunya Rachel. Apa ini ya, Rachel atau ini ya, tinggal perlu tim ini sih, tim light sih gua sih, tinggal perlu tim light gua. Jadi kan Evan lightnya 2 atau lightnya 3, itunya 2 antara itu sih. Tapi kayaknya gua mending dark. Darknya udah banyak ya. Darknya mono dark juga bisa loh sebenarnya. Ini ada Rachel gitu ya, Rachel Endorsi ini, si Kun sama Karaka. 3 4, cuman 4 ya, 4 kurang 1 ya, darknya kurang 1 ya. Paling ideal 3 ininya, light 2 sih ya, light 2 sih udah cukup ya. Ada si Bam sih ya, ada Bam atau ini ya, cukup sih. Udahlah kayaknya gua bingung sih, ini Endorsi ini atau Rachel ya, bingung sih, masih bingung sih. Ya udah kayaknya Rachel aja, gue belum punya deh, biarin. Nah, ininya si Bam aja ya. Mungkin kita akan up si Bam aja. Udah gini deh kayaknya deh. Kayaknya begini deh, udah paling idealnya. Let's go. Kita enggak usah berharap banyak. Udah net marble tumben baik sama gue ya, biasa suka nyiksa gue. Mata kuning. Itunya kuning lagi, cuy. Apaan ini? Sini cahayanya kuning lagi enggak? Kuning lemah dulu. Apaan ini? Aduh, hoki game sebelah kesedot abis kayaknya, guys. Dua, oh enggak, ini bukan, ini dua doang. Enggak ada gerbang, cuman dua SSR. Tapi tumben. Oh, Rachel. Dapat Rachel ya. Salah satu anggota anggota Seven Night game sebelah dong. Younger Rachel. Ini tuh kayaknya bakal banyak versinya ya gitu ya. Kayaknya bakal banyak versi. Ini kan hero-nya itu doang, mungkin kayak si Bam, Rachel gini, hero-heronya itu doang. Cuman depannya mungkin nanti beda, kayak si Kun Mas Chenny juga kan sama ya. Ada yang lightning apa sama yang data gitu kan. Satu lagi everything. Oh, ini si itu Bam-nya dong. Bam ini. Langsung dapat dua, Bam sama Rachel ya. Nah, ya enggak apa-apalah. Enggak dapat SSR plus lagi, enggak apa-apa. Tapi udah fix lah inilah. Udah fix, no debat lah, ini udah akun paling hoki lah. Akun paling hoki sepanjang masa lah, udahlah. Gua jujur main game Net Marble gak pernah sehoki ini ya. Kalian tau lah kalau dari yang ngikutin King of Fighter All Star itu, wah bapuk sebapuk-bapuknya, gacha PT terus ya. Terus Seven Deadly Sin lumayan lah, gua gak terlalu bapuk di game ini, cuman gua gak lama mainnya. Seven Night 2, 1 tahun setengah cuy. Wampas terus. Gak ada hoki-hokinya ya di, mungkin di game ini Net Marble sudah taubat ya. Ya udah kalau gitu kayaknya emang fix akun ini yang akan gua pakai, dan nanti akun kedua gua gacha, mungkin gua kasih ya, gua giveaway mungkin ya ke orang ya. Nanti siapa yang mau bolehlah, nanti ntar gua bikinlah kontennya setelah gua bikin konten ini ya. Oke, kalau gitu gua pamit deh, undur diri dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, see you in the next video, bye bye. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silakan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.